Perayaan Hari Raya Waisak ada yang menarik dalam Waisak Festival 2019 yang digelar di Surabaya. Relik atau abu jasad Sang Buddha dipamerkan beserta diorama perjalanan Sang Buddha di sebuah mal. Banyak dari umat Buddha di Surabaya yang hadir untuk mengenang perjalanan Sang Buddha sembari sembahyang di depan relik atau abu jasad Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Surabaya dirayakan dengan digelarnya Waisak Festival 2019 yang diadakan di salah satu mal Surabaya. Beragam diorama perjalanan hidup Sang Buddha dipamerkan dalam festival ini sebagai bentuk memperkenalkan Waisak serta nilai-nilai kebaikan universal kepada masyarakat umum. Tiga diorama utama yang ditampilkan diantaranya diorama kelahiran Sang Buddha. Dari diorama ini, umat Buddha yang hadir dapat melaksanakan ritual memandikan patung bayi Siddhartha Gautama dengan air bunga sebagai simbol mensucikan diri. Diorama pencerahan sempurna oleh Pangeran Siddhartha Gautama, serta diorama parinibbana Buddha. Tak hanya mengenang perjalanan hidup Sang Buddha melalui diorama, dalam Waisak Festival ini umat Buddha dapat melaksanakan sembahyang di depan relik atau abu jasad Sang Buddha beserta relik murid-murid Sang Buddha. Bagi umat Buddha yang berkunjung ke Waisak Festival mengaku, Waisak Festival ini cukup menarik. Selain dapat beribadah juga mengenang kembali tiga peristiwa penting Sang Buddha dengan diorama dan relik Sang Buddha yang dihadirkan. Selain dapat beribadah, para pengunjung juga dapat menuliskan doa pada pohon kertas yang ada di tengah pameran. Di festival ini juga dimeriahkan dengan patung raksasa Sang Buddha yang memiliki tingkat 4,5 meter. Agung Dharma, Surabaya TV.